يا متعالي ارحم حالي. Jikalau kita mau melihat bersyukur atas nikmat Allah, kita lihat ke bawah. Yang kita lihat ke atas. Alhamdulillah, kita lihat ke bawah. Bisa bersyukur. Jikalau kita melihat orang yang di atas kita, tidak bisa kita bersyukur. Kita punya sepeda motor, jangan kita lihat ke atas. Orang punya lebih 10 mobil, tidak bersyukur kita. Kita cuma punya satu motor, orang lain punya 10 mobil. Jangan lihat ke bawah. Orang jalan kaki, saudara kita jalan kaki tidak punya motor, kita alhamdulillah punya motor. Itu cara bersyukur. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Jadi kalau kita lihat ke atas, tidak ada kekurangannya, tidak ada rasa cukupnya. Sampai meninggal pun kita diberikan 10 mobil. Kita lihat lagi, oh ada yang punya 50 mobil, masih kurang. Iya, masih kurang. Walaupun dia diberikan 50 mobil, lihat ke atas lagi, ada yang punya 100 mobil. Wah, pas lebih dari dia. Akan tetapi cara kita bersyukur, kita harus melihat orang yang di bawah kita. Alhamdulillah kita bisa makan hari ini. Banyak saudara kita pada hari ini, detik ini meninggal karena kelaparan. Alhamdulillah kita duduk dengan ketenangan, dengan sehat walafiat. Banyak saudara kita pada detik ini yang barusan kita doakan, orang-orang yang Palestina, orang-orang yang di Yaman, orang-orang yang di kota perang sekarang ini tidak makan. Mereka saudara muslim kita. Mereka tidur dengan rasa ketakutan. Mereka tidur dengan rasa takut anaknya nanti kenapa-kenapa. Takut rumahnya kenapa-kenapa. Kita alhamdulillah, kita lihat ke bawah, lihat mereka. Oleh karena itu, jika kita melihat ke bawah, mudah-mudahan tangan kita bisa ringan untuk mengeluarkan